Assalamualaikum semuanya. Dari sejumlah lukisan yang menggambarkan sosoknya, mendiang Ratu Inggris Elizabeth I diketahui ternyata tidak pernah menampakkan giginya. Apa penyebabnya? Di antara berbagai spekulasi yang berkembang, ada yang menyebutkan bahwa berbagai pose Ratu Elizabeth I dalam lukisan sangat terkait dengan kondisi kesehatannya. Penguasa Inggris Raya sejak tahun 1558 itu termasuk salah satu tokoh yang cukup bawel untuk urusan lukisan. Jika ada yang menurutnya tidak bagus, ia tak segan-segan untuk meminta lukisan tersebut dihancurkan. Alhasil, ia selalu tampak mempesona dalam setiap lukisan yang menggambarkan sosok dirinya. Uniknya, tidak ada satupun lukisan yang menampilkan ia tersenyum begitu lebar, sehingga giginya kelihatan. Dikutip dari Historic UK, sang ratu memang elok rupawan pada masa mudanya. Namun menginjak usia 64 tahun, ia mulai kehilangan kepercayaan diri dan menganggap orang lain yang mengatakan dirinya cantik sebagai orang lebay. Pada usia 67 tahun, hidungnya melengkung dan keriput mulai memenuhi wajahnya. Tapi itu tak seberapa, sebab yang paling parah adalah giginya. Bagian tersebut keropos dan menghitam, karena sang ratu memang dikenal sebagai penggila kembang gula. Sejak saat itulah ia tidak ingin giginya terlihat, sehingga lebih suka dilukis dengan mulut terkatup. Kondisi itu harus diterimanya sebagai kekurangan, sebab pada saat itu, gigi yang membusuk masih sulit untuk diobati. Tak hanya itu, make up tebal pada wajahnya yang sebagian besar menoleh ke kiri di setiap posenya, juga bukan tanpa alasan. Pada tahun 1562, ia terkena cacar air yang meninggalkan bekas luka di wajah bagian kirinya. Sebenarnya bisa saja sang pelukis melakukan teknik manipulasi pada lukisan-lukisan tersebut dengan memperbaiki gigi dan wajah sang ratu dengan sapuan kuasnya di kanvas. Tapi entah mengapa teknik ini tak dilakukan. Apa sang ratu tak suka fisiknya dimanipulasi walau hanya dalam sebuah lukisan? Atau sebenarnya kisah tentang Ratu Elizabeth I ini sebenarnya memang cerita yang mengada-ada?